lanjut ke titik nol untuk ke Pia Perata. Langsung caut. Oh, shoot. Barang. Jadi modelnya sama dengan sak penyawangan yang ada di Gunung Bongkok. Nah, ini jalurnya lebih panjang. Lumayan capek, woi. Tapi kalau udah nyampe atas bikin penasaran. Ini baru ya. Ini baru setengah jalan. Hah? Setengah jalan. Kang, kira-kira ketinggiannya berapa, Kang? Ini baru ketinggian 4000. Hampir kurang lebih 700 meter. Yuset. Set. Mantap. Nanti, jangan lupa like aja. Main ke sini. Masuknya. Oh, iya tahu pada mau keren. Ini homestay yang ketiga. Penginapan, penginapan, Kang? Homestay, bukan penginapan, beda dengan penginapan. Oh, gitu. Oh, penginapan ada di hotel. Oh iya. Nah, ini homestay. Toilet. Wesh. Woi, woi, woi. Sadar ya, Bos. Sadar, Bos. Kade, kade, kade. Ini mah di Papua deh. Oh. Sudah lihat tuh. Ini Pia Perata menuju puncak Gunung Parang. Jadi ini ketinggiannya baru sekitar 700 meter. Wow. 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 Wow, ye. Oh. Karena di sini udaranya lagi gersang panas, jadi nggak ada air, nggak ada air, capek. Pokoknya mantap lah pokoknya. Ayo nambru. Kita lanjut. Ini Pia Perata. Nih jalurnya nih. Jadi ini baru ketinggian 400 meter, sekitar 700 meter lagi kita ke atas. Ini jalur utama. Panjang kayak ini. Kita mulai. Naik ke atas. Ya, ayo. Oke. Ini baru ketinggian 500 meter. Naik lagi. Banyak ketinggian 500 meter daratan ke ciri tene. Tanpa alat juga, ini keren. Sebenarnya harus pakai safety. Nah, ini karena pengelolanya lagi libur, jadi kita safety-nya no comment aja ya. Langsung aja naik lagi. Ketinggian udah 700 meter nih, Bro. Mantap. Naik terus. Wow. Jauh, Bos. Go, aduh. Amazing. Aduh Gusti. Mulai capek lebang. Aduh. Aduh. Aduh guys. Aduh. Pemandangannya bosku. Lihat. Shoo. Karena siang hari jadi enggak terlalu jelas gitu. Ya. Siap kawan-kawan. Kita terus lagi. Kita sekarang udah ada di puncaknya tempat sasak panjawangan tadi, yaitu di ketinggian 700 meter di bawah permukaan air Jatiluhur. Sekarang kelihatan dari Jatiluhur nih. Jadi jangan lupa datang aja langsung ke Gunung Parang. Jadi Pia Perata nih badai ke Gunung Parang. Sekarang kita lanjut di ketinggian yang 900 meter. Tapi saya istirahat dulu nih. 1, 2, 3. Gerok, gerok. Oke. Sekarang saya sudah ada di ketinggian 900 meter.
puncak Gunung Parang. Wah, lihat di atas nih. Negeri di atas langit, bukan negeri di atas awan lagi, di atas langit. Nah, kalau awan masih bawah, nih sekarang ada di langit nih. Mantap. Atas langit. Wah, rajanya, latih otot.